Halo teman Dolan, welcome to our channel Doyang Jalan-Jalan alias Dolan, channel yang menjadi inspirasi jalan-jalan kamu. Nah, kali ini kita mau ajak kalian ke satu kafe ataupun tempat makan yang ada di daerah Pancoran Mas Depok. Jadi kalau dari Jalan Raya Sawangan nanti ketemu Jalan Caringin, mentok belok kanan ketemu Jalan Keadilan. Nah, ini dia di Jalan Keadilan, adanya di kanan jalan, gak jauh dari belokan yang ke Jalan Keadilan. Namanya adalah Kenanga Kulinari dan Perihal Kopi. Nah, tadi tuh ada box telepon, dan ini juga ada lagi tuh box telepon yang kayak di luar negeri gitu ya, bisa lah buat foto-foto ya. Nah, ini masuk aja nih jalan masuknya. Kalau mau makan di luar sini juga bisa sih, bisa lesehan tekan. Dan parkirannya itu bukan cuma di depan sini ya. Di dalam itu parkirannya tuh sangat-sangat luas. Jadi jangan khawatir buat yang bawa mobil juga. Jadi di sini menyediakan parkiran yang luas. Nah, ada yang tempat duduk di bawah pohon seperti ini juga boleh, atau mau saung-saung tuh ada banyak. Kalau nggak salah ada sekitar 15 saung ya. Kalian bisa pilih, bahkan ada yang jenisnya rumah pohon gitu. Nah, kemudian ada juga binatang-binatang yang dipelihara di sini. Ada burung parkit ini ya, tuh yang warna kuning-kuning, kecil-kecil burungnya tuh lagi pada nemplok. Ada yang biru juga di bawah. Itu burung parkit. Nah, juga ada mainan buat anak-anak ya. Nah, kalau mau foto-foto di delman ini juga bisa ya. Nah, kemudian ada becak-becakan. Ya, becak beneran sih, cuman maksudnya kan diparkir gitu becaknya. Nah, itu cuman aksesoris ya, nggak buat dipakai jalan-jalan keliling. Nah, tuh kalian bisa lihat ada rumah-rumah pohon di atas. Atau saung juga di kiri kanan sini kan ada ya. Nah, tapi kita mau pilih-pilih dulu ya tempatnya. Kita mau lihat dulu, kita telusurin sampai belakang. Nah, terus baru kita putuskan mau pilih di mana. Apa kita mau ke atas? Ke atas bisa kalau mau ada yang kepingin merasakan di rumah pohon seperti apa sensasinya. Tapi dianjurkan jangan anak-anak. Jadi kalau anak kecil jangan, mungkin takut jatuh ya. Dan ada repotnya juga, kalau bawa makanan juga agak repot ke atasnya. Ya. Ya, cuman itulah effort dikit ya. Nah, di sini ada yang parkir-parkir motor di sini ya, di depan kandang merak ini. Ya, sebenarnya parkir motor bisa di belakang. Nah, ini dia meraknya, merak betina kayaknya tuh. Nah, kalau jantan kan ekornya megar ya. Ini yang betina tadi. Nah, sekarang kita lihat nih area mainan anak-anak, ada njot-njotan, ada ayunan, lalu ada lesehannya gitu ya. Nah, oke, kita telusurin dulu. Jadi jangan pilih tempat duduk dulu, kita lihat-lihat dulu sampai ke dalam. Nah, ini ada yang outdoor, dia juga ada yang indoor ya. Yang indoor itu full AC. Nah, itu ada dua tempat yang indoor, itu yang Perihal Kopinya ya. Sedangkan yang bagian tempat makan ini Kenanga Kulinerinya. Jadi di satu space ini ibaratnya ada dua tenan lah gitu ya. Mau ngopi bisa, mau makan berat bisa, mau nyemil-nyemil juga bisa. Oke. Nah, ini kita udah mentok sampai belakang nih. Tuh, ini dia tempat parkirannya, luas banget kan? Sangat-sangat luas bahkan. Ya. Jadi nampung mobil, nampung motor ini bisa banget di sini. Itu bahkan pagar kayunya itu bisa dibuka juga kalau memang parkirannya kurang di sini, bisa tambah parkir ke sana ya. Baik, kita balik lagi ke jalan yang tadi. Nah, sambil kita putuskan mau duduk di mana. Di tempat ini enak nih sebenarnya. Nih, ada atapnya, udaranya bebas lewat. Tempat duduknya nyaman, itu kan.
ya, atau kalau mau ke yang ber-AC itu bisa. Jadi cocok ya buat bawa keluarga, bisa bawa anak kecil, ataupun buat yang muda-muda mau pacaran, di sini juga boleh ngedate bareng ya. Mau ngopi-ngopi cantik bisa, atau mau makan berat juga bisa. Oke, kita telusurin lagi. Ya, ada kucing-kucing berkeliaran. Anak kecil biasanya suka tuh ngeliatin kucing ya. Nah, di sisi samping juga ada tanaman-tanaman hias seperti ini. Nah, ada banyak tanaman. Memang di sini banyak sekali tanaman ya, pohon-pohon juga. Ya mungkin tipsnya kalau agak sorean ke sini bolehlah pakai kayak lotion anti nyamuk gitu ya, karena memang namanya juga banyak pohon gitu kan. Tapi kalau kalian mau pilih tempat ber-AC ya tentunya nggak usah, masuk aja tempat ber-AC-nya kan. Nah, oke, setelah dipikir-pikir, daripada ke rumah pohon, mending kita ke saung aja lah ya. Kayaknya nanti agak susah naik-naiknya. Ya, kita pilih saung aja buat makannya. Nah, di deket saung tuh ada ayunan-ayunan lagi tuh. Jadi kalau ada yang bawa anak kecil pengen ayun-ayunan, di samping-samping saung di sini juga ada. Nah, di sini saungnya naik tangga juga. Ada yang harus naik tangga, ada yang enggak. Nah, kalau ini cuma naik tangganya sedikit aja ya. Jadi kalau pakai saung yang ada dindingnya seperti ini tentu memberi kesan private ya. Oke. Baik, kita lihat menunya. Kita tampilkan buat teman dolan semua. Jadi masakannya bervariasi ya, dan harganya juga amat sangat terjangkau. Yang Western, yang Indonesia, ya segala minuman gitu ya, itu juga tersedia di sini. Nah, ini yang menu yang perihal kopinya. Jadi bukan cuma kopi berarti ya yang dijual, macam-macam ya yang dijual, beraneka macam masakan. Nah, sekarang kita mau kasih lihat suasana malam harinya. Tuh, makin malam makin rame. Tuh, motor yang diparkir di sini makin banyak ya. Nah, ini dihiasi dengan lampu-lampu ya, menambah cantik suasana di malam hari. Ya. Nah, kita telusurin dulu lagi ya. Jadi suasana malamnya seperti apa sih? Tadi kan suasana siang ke sore ya. Sekarang suasana malam harinya yang dipercantik dengan lampu-lampu yang menggantung di atas sini. Oke, kita masuk dulu nih ke kafenya perihal kopi. Nah, oke, seperti apa di dalamnya? Tuh, pelayannya ramah-ramah di sini, petugas-petugasnya. Nah, ini ada tempat buat duduk-duduk, dan ini untuk bartendernya ya, gitu ya istilahnya. Ini tempat sini ya, ada buat duduknya, dan bukan cuman ini ya, ada dua ruangan. Nah, jadi ini ruangan ber-AC yang pertama. Ada meja yang cukup luas juga gitu ya. Nah, kalau misalnya kita ke ruangan sebelahnya, kita keluar dulu. Oke. Nah, dari jalan sini ada ruangan yang persis di samping tadi, itu juga ber-AC. Nah, itu juga buat ngopi-ngopi di situ boleh banget ya. Oke. Nah, ini nih ruangan berkaca ini. Ini juga full AC. Ya, kebanyakan mungkin lebih pilih yang di luar ya, sambil ngobrol-ngobrol sama keluarga, sama kolega gitu ya. Nah, banyak juga yang pilih di luar. Oke, kita jalan lagi ke depan. Sambil kita telusurin lagi, siapa tahu ada yang kelewat ya. Nah, di sini makin rame nih. Tadi kan cuma sedikit, sekarang udah agak banyak yang sedang makan. Makan malam ini sudah mendekati jam makan malam. Anak-anak kecil juga malam-malam masih pada main jungkat-jungkit tuh. Jadi suasananya ramai ya.
di malam hari ini. Ini hari Sabtu, jadi weekend. Jadi pas banget tuh buat ngajak keluarga keluar, nah makan malam atau ngajak pasangan malam mingguan keluar sini ya. Nah, ini paling depannya. Kayak mau makan di sini juga bisa. Tapi di situ kasir juga ya. Sebagai kasir sebenarnya. Nah, kalau bayar di dalam juga bisa. Jadi kasirnya di dalam ada ataupun di luar sini juga ada ya. Kalau malas masuk ke dalam, cuman pengen makan aja, di sini juga ada meja kursi yang tersedia seperti itu. Nah, ini dia jalan raya Jalan Keadilan. Ya, bukan jalan raya besar ya, ini Jalan Keadilan ya. Benar-benar di samping jalan raya atau jalanan yang utama, jadi enggak masuk-masuk gang gitu, enggak. Nah, ini bagian luarnya. Baiklah teman dolan, itu dia kafe yang ada di Depok, Kafe Plus, rumah makan ya. Nah, tonton terus video dolan, jangan lupa subscribe, like dan share. Terima kasih sudah menonton.